Jadi orang yang kita minta diberi nikmat tuh kalau di dalam surat An-Nisa 69 ada empat. Satu, nabiyin. Golongan para nabi. Kita ingin dapat petunjuk karunia seperti kepada para nabi walaupun mustahil kita tidak akan pernah jadi nabi. Nah kelompok yang kedua orang yang diberi nikmat besar oleh Allah itu adalah sidikin Orang yang benar. Orang yang mulutnya, sikapnya, hatinya sama dalam kebenaran. Kan ada yang mulutnya benar, sikapnya tidak. Ada yang mulutnya benar, hatinya tidak. Nah sidikin ini ternyata rankingnya satu tingkat di bawah Nabi. Baru sesudah itu syuhada. Syuhada itu ranking ketiga. Baru yang keempat, Solihin, orang yang solih. Makanya, kalau kita ingin betul-betul dapat karunia besar, yang di bawah nabi ini adalah Sidikin, orang yang jujur, orang yang benar. Bapak, ibu, Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji juga banyak katanya yang kurang banyak tuh yang jujur. Padahal jujur ini tuh pilar dalam Islam. Karena semua kebaikan itu lahirnya dari kejujuran. Dalam hadis sahih muslim itu jelas sekali. Bisa Berlaku jujurlah kalian. Hendaklah kalian jujur. Karena inna Karena sesungguhnya kejujuran itu yahdil ilal bir menunjukkan kepada kebaikan dan albiru yahdi ilal yahdi ilal dan kebaikan menunjukkan mengantarkan kepada sorga. Jadi rotu sorga itu jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi kalau dia sudah gagal dalam kejujuran, ada lagi dalilnya barang siapa yang berdusta mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan kepada jahanam. Makanya wilayah kita tuh ih wilayah jujur ini wilayah kunci bagi kita. Karena keimanan dengan ketidakjujuran itu tidak bersatu. Yang tidak jujur itu namanya munafik. Berkata dusta, berjanji tidak ditepati, beri amanah khianat. Menariknya semua orang tuh suka sama yang jujur. Bapak mau tidak punya istri jujur? Jawab, walaupun Bapak, jangankan kita Pak, penjahat aja. Lu harus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat Bang. Gak apa-apa, yang penting jujur. Gitu kan? <ganti -banti> Benar? Kok benar sih? Seperti yang pernah ditanya. Nah, hadirin sekalian, ini serius ini. Kita rada suka main-main dengan kejujuran ini. Padahal ini kunci sekali. Kalau kita mau jadi orang yang ahli kebaikan, gerbangnya jujur. Lewat dari jujur, kebaikan yang kita lakukan tuh lebih besar untuk menutupi ketidakjujuran kita. Berapa banyak koruptor dermawan untuk menutupi kemalingannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum usia 40 diberi gelar oleh masyarakat namanya Al Amin. Padahal Nabi Muhammad tuh ganteng, tidak disebut si ganteng. Nabi Muhammad itu gagah, atletis, tidak disebut si maco, cerdas, tidak disebut si pinter, tapi tetap, orang itu mengarahkan dari semua kelebihannya, mengarahkannya kepada Allah. Amin. Seorang yang sangat kredibel, yang kalau bicara dipastikan kebenarannya, kalau berjanji dipastikan ditepati, kalau dia diberi amanah, tidak pernah lari dari amanah ini. Nah, kalau kita sholat, bagus. Kalau kita berusaha jujur, maka nyata sholat kita. Ayo, ah, hadirin, lebih baik kalau milih gitu ya, dihina karena jujur. Itu lebih baik dibanding dipuji karena tidak jujur. Coba apa bedanya? Kalau kita jujur, Allah suka. Kalau Allah suka, Allah akan tolong kita hati dibuat tenang, huwaeladhi amjala sakinah nah, tanam aja sakinah di hati kita, udah enak. kalau hati sudah dikasih sakinah, kita udah dapat nikmat besar. sekarang punya segala-gala, hati galau, Hah, menderita. orang bunuh diri biasanya karena sakit hati, bukan sakit kepala, eh, halo. Kok betul sih seperti yang udah nyobain. Sakit badan, kalau hatinya sehat, ajak. Badan sehat, hatinya sakit, stres pak. Kalau jujur, karena Allah, karena jujur tuh macam-macam ya. Ada jujur supaya barang dagangan laku, ada jujur supaya karir bagus, ada yang jujur supaya dihargai, supaya dapat penghargaan. Kita emang gak ada, gak ada semuanya. Kita jujur, cuma satu saja. Kenapa kamu jujur? Karena Allah suka.